Dari lantai 8, saya pakai lift, mau ke lantai 1. Tapi kok liftnya malah bawa kita ke lantai lain selama 3 kali berturut-turut ke lantai yang sama, tapi bukan lantai 1. Halo semua, kembali lagi di channel Tristan and Prudence. Kali ini saya mau berbagi pengalaman yang agak berbeda dari video-video kami sebelumnya. Bisa dibilang ini adalah pengalaman yang sedikit berbau mistis atau horor. Entahlah, saya juga antara percaya dan tidak percaya, tapi yang jelas saya benar-benar mengalami kejadian ini. Kejadiannya itu di sebuah lift hotel di Solo. Waktu itu saya berdua saja bersama Tristan hendak turun ke kolam renang di lantai 1 dari kamar kami di lantai 8. Yuk simak cerita lengkapnya, tonton aja videonya sampai tamat ya. Terima kasih. Waktu itu pagi-pagi sekitar jam 6. Saya berdua dengan Tristan sudah siap-siap untuk berenang. Karena dari malamnya Tristan udah pesan kalau dia pengen berenang pagi-pagi. Kebetulan kolam renang hotel buka mulai jam 6 pagi. Saya pun keluar kamar berdua dengan Tristan saja. Saat keluar kamar, suasana di luar masih sangat sepi. Karena mungkin tamu-tamu lain masih pada beristirahat. Lorong-lorong antar ruangan memang tampak sedikit lebih mencekam pas masih pagi-pagi. Kesan sepi, dingin, dan gelap waktu itu. Kakak, kesini. Oh iya, cuplikan videonya hanya ilustrasi saja. Karena pas kejadian saya tidak sedang merekam suasana hotel. Jadi saya pakai video saya lainnya saat di luar situasi kejadian. Seperti biasa, saya masuk lift. Oh ya, saat itu kamar kami ada di lantai 8. Nah, saat masuk lift, saya langsung tekan tombol ke lantai 1. Lift pun bergerak. Lalu berhenti dengan tombol lantai 1 menyala, menandakan kita sudah sampai tujuan. Pintu lift terbuka. Kami pun keluar, tapi saya langsung merasa agak sedikit aneh. Karena pas keluar itu bukan lantai 1 yang langsung kelihatan kolam renangnya. Tapi ini malah lorong-lorong bangunan yang gelap. Dan saya saat itu belum tahu itu di lantai berapa. Saya pun cari tahu yang ngecek jalan sebentar, ternyata itu lantai 5. Saat itu saya langsung pikir, oh mungkin saya salah pencet tombol. Lalu saya dan Tristan masuk lift lagi, mencet tombol tujuan yaitu ke lantai 1. Lift pun bergerak. Lalu berhenti dengan tombol lampu lantai 1 menyala, pertanda sudah sampai tujuan. Kami pun keluar lift. Tetapi kok masih ketemu dengan lorong-lorong yang gelap tadi. Saya mulai curiga saat itu. Ini aneh nih. Tristan jangan sulit. Tapi saat itu saya masih kepikiran, oh mungkin saya masih ngantuk, jadi salah pencet atau salah lihat. Walau di sisi lain ada curiga dan aneh juga. Saya ulangi lagi, seperti tadi masuk lift lagi. Kali ini Tristan yang mencet tombol, karena kebetulan dia udah terbiasa dan bahkan udah berani naik lift sendiri. Tristan yang pencet tombol ke lantai 1. Lift pun bergerak seperti tadi. Tapi masih dibawa ke lorong yang tadi pas keluar lift. Oh, ada apa sih ini? Akhirnya saya yakin saat itu kalau ada yang aneh. Misalnya saya mau mengurungkan niat berenang dan mau kembali ke kamar saja. Tapi melihat Tristan udah semangat pengen berenang, kasihan juga. Ya udah, saya pikir untuk terakhir kalinya saya ulangi masuk lift untuk menuju ke lantai 1. Tapi sebelumnya saya pegang tangan Tristan, lalu saya ajak berdoa dulu. Dan saat itu saya baca surat yang pendek-pendek yang saya ingat. Karena saya akui waktu itu saya udah merasa tidak nyaman dan agak merasa merinding gimana gitu.
Untuk keempat kalinya, saya dan Tristan masuk lift lagi. Pencet tombol lantai satu, sambil saya pelototin tuh tombol lantai satunya untuk memastikan kalau saya benar-benar enggak salah pencet. Sambil deg-degan dan was-was, takut dibawa ke lantai 5 lagi. Lift pun bergerak. Terus berhenti dengan tombol lantai satu menyala. Kami keluar lift. Alhamdulillah. Saat itu langsung beneran diantar ke lantai satu dan langsung terlihat pintu menuju kolam renang. Sampai saat ini saya masih teringat tentang kejadian itu. Penasaran juga, ada apa sih dengan lantai 5 di hotel tersebut? Kenapa saya dibawa terus ke lantai 5 itu? Tapi saya tepis pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang penting keluarga saya tidak kenapa-kenapa. Alhamdulillah anak-anak, suami, dan saya baik-baik saja. Terima kasih ya sudah nonton video ini sampai tamat. Tonton juga video-video lainnya dari channel YouTube Tristan and Prudence. Terima kasih. I'll see you on my next videos. Dah.